Indonesia memiliki satwa endemik terbanyak se-Asia Tenggara. Sebagian besar adalah burung-burung berbulu indah serta memiliki kicauan yang merdu. Namun kini satwa-satwa tersebut sedang terancam oleh perburuan liar dan penangkapan secara ilegal. Berkurangnya populasi hingga kepunahan berbagai jenis burung langka berakibat langsung pada rusaknya ekosistem lingkungan alam. Wah, keren ya animasinya. Siapa sangka itu adalah hasil karya anak SMK Rus Kudus yang dipamerkan di pameran internasional di Jerman. Apa produknya yang dibuat dari gandrung sendiri? Kalau untuk produk yang dipamerkan di Hannover, kami mempromosikan animasi sekolah kami yang berjudul Sabda Alam itu. Sabda. Iya. Itu ada berapa tim dari dari Gandrung sendiri atau ada timnya? Yang ikut di Jerman itu ada 4 orang dari SMK Rus, 1 guru pembimbing dan 3 siswa. Termasuk saya dan 2 orang kakak kelas saya yang sekarang sudah lulus. Terus gimana sih ceritanya Gandrung bisa pameran sampai ke Jerman? Waktu bulan April lalu, tanggal 17 sampai 21 April, saya mengikuti pameran Hannover Messe di Jerman, mewakili sekolah saya, SMK Rus. Awal mula, saya ditunjuk oleh guru, kemudian di interview semacam. Kemudian diseleksi portofolio sama mungkin pengalaman proyek-proyek yang pernah diikuti. Luar biasa ya, masih SMK, udah go internasional, bawa nama Indonesia loh. Berani berkarya, setara berdiri dengan bangsa-bangsa lain.